kali ini kita akan goes ke kebun ya, menggunakan sepeda, dan kita akan melakukan kegiatan, mungkin kita akan siram-siram tanaman buah yang ada di sana, teman-teman. Yuk kita saksikan kelanjutannya. Oke kawan-kawan, ini dia perlengkapan yang akan saya bawa nanti ya. Ini ada pupuk, minum, sama ada gunting pruning juga. Ya itu aja mungkin teman-teman. Yuk kita langsung saja berangkat. Oke guys, berangkat guys. Kita mau ke kebun ya. Coba kita lihat. Jam 3 udah ramai di sini teman-teman. Puasa ya, jam 3 ramai. Lanjut teman-teman. Sepeda teman-teman, jaraknya kira-kira 2 kilo ya dari rumah ya, kebunnya ya, di dekat pasar. Oke teman-teman, masih panas jam 2 teman-teman di sini. Kayaknya mau hujan teman-teman. Waduh, dibalap teman-teman sama mobil. Ini sepedanya nggak mau kalah nih ngebut ya teman-teman ya. Abang parkir. Goes ya ke kebun. Yang lainnya pada goes belanja teman-teman. Kita mau ke kebun ya. Menit setengah perjalanan, jadi kira-kira sampai ke kebun kira-kira 10 menitan mungkin teman-teman ya. Pas tuh lampu merah. Sebentar lagi sampai di jalur pantura ya, jadi nanti jalur pantura saya akan belok kanan teman-teman.
Katanya ya Allah ngevlog, nggak boleh teman-teman ngevlog. Ngevlog. Motornya keren ya bapak ini ya. Honda CRF. Mari kita lanjutkan. Belok kanan. Lewat sini, lewat trotoar saja, guys. Lewat trotoar saja, guys. Belok kiri, kita mau ke pasar. Jadi kebunnya ada di dekat pasar, teman-teman. Kebunnya itu isinya ada cherry ya, pohon cherrynya satu, lalu ada pohon kelengkeng dan juga jambu kristal. Nah, sejak seminggu kemarin kita belum melakukan apa-apa, mungkin butuh disiram ya, karena udah mulai memasuki musim panas teman-teman. Hati-hati, ramai jalanan teman-teman. Wah, air minumnya jatuh, guys. Air minumnya jatuh, nanti kita beli aja, teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau diambil berbahaya ya. Ya wes lah. Ya wes, air minumnya jatuh. Masuk ke pasar, teman-teman. Ini namanya pasar Grogolan. Pasar Grogolan, teman-teman, ini. Sebentar lagi nyampe, teman-teman. Aduh. Mas-masan. Air minumnya jatuh. Aduh. Nyampe, teman-teman. Depan ada gang, belok kiri. Udah deh, nyampe kita, nyampe ke kebun. Oke guys, ini di kebun kita, kebun yang saya bicarakan tadi ya. Aduh, haus teman-teman, nggak ada minum lagi, minum air sumur aja kali ya. Oh ya teman-teman, di dalamnya ada sumur ya. Silakan masuk. Oke. Oke teman-teman. Kemarin baru kita bersihkan ya. Wow, ini sumurnya. Tutupannya rusak ya guys ya. Kemarin ada tutupan dari bambu dan rusak sekarang. Kayaknya ada yang ngambil airnya teman-teman. Oke. Ini ya guys ya, kebunnya ya. Oke. Mungkin saya akan siram-siram ya. Kameranya akan saya taruh aja dulu di sini. Oke.
guys. Kasih bata teman-teman supaya bisa tenggelam embernya. Oke guys, kita lanjut nyiram tanaman dulu ya. Oke. Kita simak terus videonya. Pas aja sendalnya. Oke guys, semua tanaman sudah disiram ya. Tiap tanaman dapat 1 ember. Ini pohon ceri yang saya bilang tadi.
Selanjutnya kita akan pupuk tanaman-tanaman ini dengan pupuk NPK, teman-teman ya. Oke. Simak terus kelanjutannya, teman-teman. Oke. Kita akan pupuk tanamannya. Masing-masing tanaman dapat satu sendok ya. Sendok. Mulai dari cherry ini, teman-teman ya. Kita mulai dari cherry. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kelengkeng. Kita lanjutkan dengan kelengkeng. Oke. Lagi ya. Kelengkeng yang lain. Pohon jambu kita pupuk juga, teman-teman. Oke. Saya pasang kameranya di sini ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman, tanamannya sudah kita pupuk dan kita sudah siram semua. Rumputnya belum terlalu tinggi ya, jadi kita nggak bersihkan. Oke, selanjutnya kita akan siap-siap untuk pulang. Kita cek dulu, teman-teman ya. Kemarin sekitar seminggu yang lalu kita pangkas ya ini, dan ternyata cepat sekali ya tumbuh calon buahnya. Nanti kira-kira seukuran buah kelengkeng nanti kita akan tutup ya dengan plastik supaya tidak diserang lalat buah. Oke, kita lihat yang lainnya. Ini juga, teman-teman, kita bisa lihat ya, calon buahnya banyak ya. Jadi untuk memancing supaya berbuah, kita melakukan pemangkasan, teman-teman. Oke. Oke, siap. Oke, kawan-kawan, kita akan melanjutkan pulang ya. Kita akan pulang. Kita sudah melakukan penyiraman dan juga pemupukan dengan pupuk NPK. Saksikan terus ya kelanjutannya, karena kita akan goes lagi untuk pulang ke rumah. Yuk kita ikuti.
capek ya hari ini. Habis goes ke kebun. Nanti kita lihat suasana sore ya. Suasana sore ketika menjelang berbuka puasa di sekitaran Kota Pekalongan pasti cukup ramai teman-teman. Karena banyak yang keluar untuk apa ya, ngabuburit istilahnya ya. Ngabuburit dan juga mencari takjil yang berbuka puasa. Ayo kita beresin dulu. Tadi ya udah ada semua di guntingnya, gunting untuk memangkas sudah. Satu lagi. Oke guys. Oke teman-teman, ayo kita pulang. Iya. Oke. Mari kita pulang. Mari kita pulang sambil jalan-jalan. Haus ya teman-teman ya. Yuk kita pulang yuk. Sampai jumpa lagi kebunku. Tumbuh yang bagus dan berbuah yang banyak ya. Oke, bye-bye. Kita taruh ke sini. Oke guys, kita siap-siap pulang ya. Peralatannya sudah kita rapikan. Yuk kita pulang. Oke, pelan-pelan kita akan lewat pasar. Pasar lagi teman-teman. Pelan-pelan melewati tempat tumpukan sampah teman-teman. Okay. Ini dia namanya pasar Grogolan ya. Ya nggak minum deh. Ini jalan santai aja teman-teman sambil melihat suasana sore Minggu sore ketika bulan puasa seperti apa teman-teman. Jalannya rusak. Wah, mau hujan teman-teman kayaknya. Baguslah. Mendung teman-teman. Ini jual kelapa ya. Jual kelapa. Mau dibikin kolak ya. Bikin santan, mau bikin kolak kali ya. Oke. Pelan-pelan aja teman-teman. Dan juga tetap hati-hati. Jadi nge-vlog harus hati-hati ya. Jangan kita mengabaikan peraturan lalu lintas teman-teman. Karena bisa bahaya. Jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Ini teman-teman banyak yang jual tape. Terus apa ini apa? Gorengan-gorengan. Yuk lanjut. Banyak yang jual makanan teman-teman. Ini ada yang jual ikan bakar. Terus bubur candil, kedondong, gorengan, jus, sate, gulai kambing. Hampir tiap 5 meter ada yang jualan teman-teman. Enak sekali ya. Jadi kayak jualan yang beli tetangganya, tetangganya beli punya tetangganya gitu ya. Keren banget teman-teman. Oke. Ini ada jual kelapa muda, es degan atau kelapa muda teman-teman. Tetap jalan pelan.
Pantura, teman-teman. Jalur Pantura. Oke. Biasanya banyak pengamen, teman-teman. Hati-hati ya lewat jalur Pantura, banyak kendaraan yang besar-besar ya. Truk-truk kontainer cukup banyak. Apalagi cukup banyak jalan yang rusak di jalur Pantura, teman-teman. Jadi harus sangat berhati-hati jika nanti ada melakukan perjalanan, khususnya yang melewati jalur Pantura. Oh iya, teman-teman, harusnya di sini banyak yang pakai masker ya, tapi kok sudah jarang yang pakai masker, kita bisa lihat. Tetap jaga protokol kesehatan ya, teman-teman. Meskipun corona masih belum berakhir dan berlangsung, jangan patah semangat. Kita harus tetap fokus untuk menegakkan protokol kesehatan. Jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya, teman-teman. Oke, sudah hijau. Pelan-pelan, guys. Nanti kita tembus ke alun-alun Kota Pekalongan, teman-teman ya, yang kemarin di vlog sebelumnya sempat saya videokan ya. Nanti ketemu masjid besar ya, Pekalongan. Jadi jalurnya beda dengan jalur kita berangkat tadi ya. Jual makanan kok sepi? Belum. Banyak yang jual baju-baju juga ya. For sale. Kelapa muda. Ya guys. Ini ada makanan apa lagi? Makanan beli 2 gratis 1, teman-teman. Kurang tahu makanan apa. Sepertinya ini oke. Ya, tetap berhati-hati. Ambil jalur kiri, teman-teman. Baru ya, dari Jepang.
belokan untuk ke makam Sapuro, bisa lewat sini teman-teman ya, pemakaman Sapuro. Oke, kita berhati-hati, kita melewati perlintasan kereta api lagi teman-teman. Oke, pelan-pelan karena jalannya masih bergeronjal, belum diperbaiki lagi teman-teman. Aduh, keras. Rp15.000 pisang ini es herbal ya, jamu kurma kencur jahe siomay rajungan, cuma Rp13.000 per porsi teman-teman. Rajungan itu apa ya teman-teman, kalau ada yang tahu rajungan itu kepiting atau entahlah teman-teman. Rajungan. Jadi ini nanti akan jadi video yang panjang ya, dari guys berangkat, terus kegiatan saya di kebun, jalan-jalan sore ya, perjalanan sore pulang akan saya jadikan satu, mungkin ada sekitar 30 menit videonya ya, 20-30 menit. Oke teman-teman, ini dia alun-alun. Dan ini masjidnya yang saya video kemarin ya. Oke. Harus sana. Harus sangat berhati-hati. Guys, sekitar 500 meter lagi kita sampai teman-teman. Yuk. Ya, di tempat yang sama waktu kita berhenti, kita dapat lampu merah lagi. Orang lain pada bawa jajan, saya bawa ember teman-teman. Kan mendung, aku bilang juga apa mendung teman-teman, tapi mendung bukan berarti hujan ya teman-teman ya, tapi hujan aja deh, bagus hujan, suka aja gitu kalau hujan kan, nggak panas. Ini dia Mall Matahari atau Hypermart, di depannya ada grosir busana dan lain-lain, jajan-jajan banyak. Yoi, kena lampu merah lagi, kena lampu merah lagi guys, lampu hijau deh, langsung jalan.
banyak ya yang belok ke kiri langsung ya. Padahal sekarang udah nggak boleh tuh ke kiri langsung. Kalau lampunya nggak nyala. Oke, ini mal yang saya bicarakan kemarin ya. Guys, lanjut 300 meter lagi kita sampai. Oke. Mungkin cukup ya vlog kita hari ini. Tetap subscribe channel Davin Kurniawan. Jangan lupa like dan komennya. Dan akan lebih baik lagi jika teman-teman mau share untuk meningkatkan dan membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. See you again. Bye-bye.